Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, inilah salah satu calon Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2014. Melalui situs berbagi video YouTube, Handoyo Noto Projo yang akrab disapa Hanoto ini mendeklarasikan dirinya sebagai calon Presiden 2014 dari jalur perseorangan. Saya pun mencoba mendatangi Hanoto di kediamannya di Golden Leaf Resident, Kelurahan Beji, Depok, Jawa Barat. Ayah dari 4 orang anak ini merupakan lulusan dari Universitas Airlangga jurusan politik pemerintahan. Menurutnya jalur independen merupakan yang terbaik bagi dirinya. Pasalnya manajer perusahaan asuransi ini tidak pernah berkecimpung di dunia politik, serta tidak mempunyai masa yang banyak. Pendeklarasiannya di YouTube pun ternyata hanya sebatas wacana dan untuk mengukur respon masyarakat. Ya, saya menikmati komentar-komentar daripada orang yang lihat video itu. Saya lihat kalau dijumlah mungkin kurang lebih sekitar 10 ribu ya. Saya menaruh rasa hormat kepada mereka yang menyempatkan diri melihat tayangan video itu. Jalur mana? Namun demikian, ia tampaknya serius melontarkan gagasannya. Di bulan ini, Hanoto akan kembali merilis video YouTube untuk menanggapi ekonomi, korupsi, dan pengangguran. Selain itu, juga ia punya beberapa gagasan dan sikap yang akan ia lakukan jika ia menjadi presiden. Video deklarasi calon presiden yang dilakukan Handoyo Noto Projo merupakan satu-satunya dan pertama kali di Indonesia, bahkan di dunia. Menurut Handoyo, video deklarasi presiden ini merupakan jalan untuk membuka jalur independen. Dwi Hardini, Igede Nyoman Wiryadinata, Jakarta.